sahabatku. Malam ini kita berada di pool di Sepelangi di Kota Medan. Di Kota Medan ini sahabatku jatuh Putra Pelangi yang menuju Aceh. Dan penonton ini sahabatku lihat menuju Aceh. Ya, di malam hari itu teman-teman yang nonton channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini kata-kata penumpang yang belum menunggu Aceh. Ini lagi sekarang TikTok. Putra Pelangi dari Medan yang menuju Aceh. Cukup keren dia habis di sini. Wow, cukup mewah juga nih. Ini sahabat-sahabat cukup mewah. Luar biasa.